Amahin mo. Alat ba? Wow. Terus Pak, diaduk terus. Udah kelihatan merah pedes sekali. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Wah, keluar malam lagi dan hari ini saya balik lagi ke alun-alun Kota Madiun. Karena di sini ternyata kalau malam ramai banget. Nih orang-orang pada lewat melihatin saya pegang kamera sama tripod. Tapi ya enggak apa-apa, namanya juga food vlogger kan. Oke, masih di alun-alun Kota Madiun sebelah selatan. Kalau kemarin kita ngontenin ini spesial telur gulung. Wah, itu ramai terus. Karena emang ya keren sih ya udahnya. Nah, kali ini kita bakal ngonten ini nih. Ini mie level ekstra pedas atau intermi. Ini adalah makanan yang mengangkat channelnya Mas B ya. Wah, tapi mati lampu. Wah, ya sudah langsung aja kita ngobrol bapaknya. Pak. Tuh, bapaknya lagi nyantai. Oke. Kue stok mie-nya. Assalamualaikum. Ini dengan Pak siapa, Pak? Pak Haji Prabowo. Iya. Iya. Sudah berapa lama sampai jualan mie level ini? Masih corona. Selama corona? Iya. Oh, ini setiap hari jualan, Pak? Jualan. Bukanya jam berapa di sini? Jam 3. Jam 3 sampai? Sampai selesai. Sampai lampu mati. Sampai lampu mati. Jam 10-an ya? Iya. Oh, oke. Okay. Harganya berapa satu porsi, Pak? 3.000. 3.000 ya. Nah ini rata-rata Pak, sehari laku berapa porsi Pak? Ya kadang dua karton. Dua karton. Gak mesti, kalau hujan ya gak mesti. Oh iya, namanya jualan Pak ya? Ya. Selain jualan, ini level jualan mainan itu juga? Iya, mainan. Oh sama mainan, oke. Okay. Ini ada levelnya berapa? Satu sampai tujuh. Oke okay, ya teman-teman ya, bersama Pak Hadi. Pak, coba saya buatin Pak. Dua porsi jadi satu Pak ya? Nih aku pesan 2 porsi jadi 1. Levelnya level 5, Pak. Ya. Oke, direbus. Mie-nya 2. Oke. Nanti tempatnya bungkusnya? Di tempatnya bungkusnya. Oh, dibungkusnya. Oke. Siap. Enggak pernah libur, Pak Adi? Kalau hujan kadang kalau masuk di rumah ya libur. Oh iya. Kalau sudah sini ya buka. Buka terus ya. Siap. Nah ini pakai intermi. Bumbunya dimasukin. Jadi setiap malam teman-teman ya, kalau teman-teman ke Kota Madiun, wah lampunya nyala lagi nih. Tadi belum nyala. Teman-teman bisa melihat tuh, ruwame banget. Tuh orang-orang berlalu lalang. Mencari hiburan, iya mencari hiburan. Oke, okay, kita balik lagi ke sini. Level 5 Pak. Satu level berapa? Satu level 3.000. Enggak, maksudnya sendoknya berapa? Ini. Yoi, level 5. Satu. Satu lagi Pak. Siap, boys. Level 7 itu berapa sendok? 7 kadang aku sepenuh gini Mas. Ya. Gini saya tambah lagi segini. Oh, gitu. Kalau itu tadi berapa level berarti? Ini 7 loh Mas. 7 lah ya. Ya. Oke. Okay. Kita berarti level 7 ya, teman-teman ya. Oke, okay. Kita tunggu sampai matang. Pak, tutup dulu biar matang ya. Oke, okay. Siap, Pak. Ditutup dulu ya, teman-teman ya. Ini bumbunya sudah dimasukin sama bubuk cabenya. Kalau sehari ini omsetnya berapa Pak? Tidak mesti lah Mas. Kadang 2 sampai 3. 300? 200 gitu ya. Ya, ya Alhamdulillah Pak ya. Ya. Namanya juga jualan. Oke teman-teman ya. Oke jadi teman-teman kalau kesini silahkan member ini. Mie level ekstra pedas. Pakainya intermi. Sudah mateng. Diserok. 1 bulan gak makan mie. Puasa soalnya.
Oke, wah mantap sekali. Siap. Terus Pak, diaduk terus. Sudah kelihatan merah pedes sekali. Nah, ini sudah campur, dimasukin di bungkusnya. Oke. Mantap. Muat Pak ya? Muat. Oke, teman-teman ya. Habis ini kita cobain. Mie level 3000. Hey, kali ini aku bakal ngasih tahu ke kalian beberapa produk dari Body Care Scarlett yang mampu menjaga kulitku agar tetap fresh. Yang pertama adalah Body Scrub Coffee. Kandungannya adalah glutathione dan juga vitamin E. Manfaatnya membantu mengangkat sel kulit mati, mengembalikan kelembapan kulit tubuh, membantu mencerahkan kulit, membantu meregenerasi kulit dan juga sebagai sarana relaksasi tubuh. Yang kedua adalah brightening shower scrub coffee. Kandungannya glutathione, vitamin E, beads dan juga kolagen. Manfaatnya membantu memaksimalkan saat membersihkan, membantu mengangkat sel kulit mati, membantu kulit jadi lebih halus dan juga membantu mencerahkan kulit. Dan yang ketiga adalah brightening body lotion jelly. Kandungannya glutathione, vitamin E, kojic acid dan juga niacinamide. Manfaatnya adalah membantu mengembalikan kelembapan tubuh, membantu mencerahkan kulit tubuh, menutrisari kulit tubuh dan juga menyegarkan. Dan ini harum banget loh. Cara pakainya sangat mudah. Step pertama, gunakan body scrub 1-2 kali seminggu. Apply ke bagian yang ingin di scrubbing. Diamkan 3-5 menit lalu bilas dengan air sambil digosok. Step yang kedua, bilas menggunakan shower scrub. Nah, shower scrub ini bisa dipakai ketika mandi setiap hari juga. Step yang ketiga, gunakan body lotion setiap hari. Apply lotion secukupnya dan ratakan. Selesai deh, kulit sehat dan juga terawat. Nah, untuk body care ini dapat digunakan untuk semua jenis kulit ya, dan juga aman untuk ibu hamil dan juga menyusui. Penasaran? Langsung aja kepoin Instagram @scarlett_whitening. Untuk pembelian semua produk Scarlett, teman-teman bisa langsung ke Shopee dengan nama toko @scarlett_official_shop. Selamat mencoba. Oke, teman-teman, jadi ini dia Mie Level. Akhirnya aku ngonten Mie Level lagi setelah sekian purnama. Jadi ini legend banget ya. Jadi teman-teman yang masa kecilnya di daerah Madiun tentu sangat familiar SD-nya itu dengan Intermie atau Mie Level, dulunya 2000, sekarang 3000. Tapi masih murah kan? Kita cobain aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barikan fi wa timna kharan mihu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini udah kelihatan pedes banget. Cobain ya. 2 porsi bro, level 7. Gila. Pedes banget. Pedesnya ini loh. Makan. Pedes banget. Oke. Asli. Pedes gila.
Kalau kamu gak biar pedes, jangan cobain level 7 ya. Padahal ini minyak 2 loh. Merah banget. Oke ya. Aku tak pelan-pelan makannya. Gila, pedes banget. Oke, teman-teman ya. Jadi itu tadi kita cobain mie level ekstra pedas Pak Hadi. Pak Hadi, tadi itu saya level berapa jadinya? Level 15. 15? Wah, kalau saya level 5 itu 1 sendok. Iya. Wah, pantesan pedes banget, Pak. Tapi gak apa-apa, Pak. Saya biasa makan pedas. Jadinya berapa totalnya, Pak? 6.000. Levelnya tambah loh, Pak. Iya, 6.000. Satu porsinya 3.000, kalau 2, 6.000. Levelnya nggak nambah? Nggak, sama. Maaf ini, Pak, uangnya, Pak. Pak Adi, uangnya nggak usah kembaliannya. Makasih ya. Oh iya. Tetap semangat, Pak. Semoga tambah laris. Ini nanti lebaran, habis puasa, semoga tambah ramai lagi. Matur, Pak ya, sudah dikasih izin konten di sini. Oke ya, teman-teman. Jadi itu tadi kita cobain mie level Pak Hadi. Lokasinya itu di alun-alun sebelah selatan, alun Kota Madiun. Di depannya itu tugu masuk alun-alun. Wes, ruame banget. Terima kasih sudah mengikuti video saya kali ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Tetap semangat, tetap belajar berbuat baik. Pak Hadi, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video. Bye.